anak itu dihukumi karena pernikahan. Walil akhir bagi yang zina al hajar al khaybah artinya sia-sia. Ada yang mengartikan al hajar rajam dirajam Hadis ini menerangkan bahwa anak itu adalah hasil daripada pernikahan. Saya ulangi lagi, anak itu adalah hasil daripada pernikahan, bukan dari hasil perzinaan. Sperma yang keluar daripada bukan pernikahan itu namanya nutfa ghair muhtaramah. Itu adalah sperma atau mani yang tidak terhormat. Karena itu anak tidak dinyatakan anak kecuali karena pernikahan tapi dia selingkuh, misalnya. Dia sudah kumpul sama orang. Wajahnya aja seperti enggak seperti abah bapaknya, misalnya. Tetap dihukumi anak. Di dalam hukum doh, dohir. Adapun di akhirat belum tentu. Karena fikih itu menghukumi dohir. Maksudnya dihukumi anak ya dia akan dapat waris. Karena itu kalau kawin cari perempuan yang soliha biar nggak selingkuh. Paham? Lah bagi yang zina, bagi yang zina ya dia dapat hukumannya. Kalau moson ya dirojem Kalau bukan moson ya dicambuk. Cuma ya dia tetap mendapatkan dosa. Urusannya anak ini dinisbatkan, dinasabkan kepada siapa? Ya tetap kepada yang ka, yang kawin, yang kumpul karena perkawi, perkawinan. Paham ya? Cuma ada di sini penyelewengan dan ini banyak orang nggak tahu. Hamil dulu di luar nikah, kemudian dinikahkan. Hamil dulu di luar nikah, kemudian dinikahkan. Apakah sah nikah dengan orang yang hamil? Lah, ini pembahasan antara sah dan tidak. Kalau memang hamil dari nikah, ya nggak sah. Tunggu lahir misal suaminya mati ya karena dia dalam iddah kalau dari hasil zina apakah boleh nikah sah tapi wajib bagi dia untuk menafi anak menyatakan anak ini bukan anakku dengan cara li'an Nah, kalau sudah li'an itu berarti tidak boleh, tidak halal lagi untuk selama-lamanya. Kalau talak tiga bisa kembali dengan syarat kalau dikawin orang lagi, dikumpuli orang lagi, ditalak dan dikawin lagi, diakat lagi. Tapi kalau li'an selama-lamanya tidak boleh dikawin. Ini yang tidak dimengerti sama orang Kadang-kadang untuk nutupi aib karena sudah hamil duluan dinikahkan haram hukumnya. Bagi pejabat wajib untuk menggagalkan. Kenapa penipuan anak sebetulnya bukan anaknya dia, tapi akhirnya dinatakan anak. Kenapa? Ya karena dia nikah kemudian lahirnya setelah enam bulan. Akhirnya, Al-Walad Al-Firosh ya, anak karena ada perkawinan dan lahir setelah enam bu, bulan. Tapi perbuatan itu haram, dosa. Kenapa penipuan berkedok agama?